Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Benih Jatuh di Tanah Berbatu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah tipis. Anak-anak, Yesus sedang menerangkan bagaimana benih kebenaran yang sedang dikumandangkan oleh kehadirannya sendiri dan bahkan berita kebenaran yang dikumandangkan oleh murid-murid serta pengikut-pengikutnya. Benih yang ditaburkan adalah mewakili kebenaran yang diberitakan. Sama seperti perumpamaan petani yang menaburkan benih dan sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Dan benih itu tidak sempat tertanam karena kerasnya lapisan tanah, lalu burung memakannya sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah berbatu artinya bukan tanah yang ditutupi beberapa batu, tetapi di atas permukaan batu ada lapisan tanah yang tipis yang menutupinya. Arti dari perumpamaan ini adalah bahwa benih Injil yang jatuh ke hati pendengar yang landasannya berbatu-batu, yang tanahnya hanya cukup untuk benih berkecambah. Tetapi tanahnya dangkal dan dampak Injil itu pun hanya dangkal. Batu kepentingan diri menghalangi benih Injil untuk berdampak perubahan kehidupan. Apapun usaha melayani Kristus terhalang oleh tujuan-tujuan yang mendasar dalam kehidupan untuk melayani diri sendiri. Jadi, kepentingan diri yang diutamakan akan menghalangi pengabdiannya dan menghalangi pelayanannya kepada Yesus. Reaksi mereka kepada Injil
tidak akan menghasilkan pertobatan. Yesus berkata, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Matius 13 ayat yang ke-6. Demikianlah benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Sama dengan berita Injil bagi mereka yang mendengarkan, mereka menyambut dengan semangat emosional, tetapi tidak berakar pada hati, oleh karena dihalangi oleh batu-batu kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, biasakanlah dirimu menjadikan Allah yang utama dan yang pertama, dan seringlah memikirkan Tuhan, dan biarkan Tuhan memikirkan hidupmu. Karena ketika kita lebih memikirkan diri kita, maka kepentingan diri akan menghalangi pertumbuhan iman, sekalipun firman Tuhan sering didengar atau dibaca. Oleh sebab itu, pastikanlah bahwa pada hari ini dirimu, bahwa engkau bukanlah tanah yang berbatu-batu, supaya bisa tumbuh berkecambah dan bahkan tertanam menghasilkan pertobatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian agar menjauhkan kepentingan diri dan lebih sering untuk mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Dan biarlah hati kita bukanlah tanah yang berbatu-batu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak sekalian dan melindungi anak-anak pada sepanjang hari ini. Amin.